Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Dapur Kembang Mangkok. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat ya. Siang hari yang cerah ini kita mau panen singkong. Ya, karena mataharinya juga oke, kita mau bikin apa? Kita mau coba bikin tiwul. Nah, karena tiwul itu membutuhkan penjemuran dengan matahari yang terik, kayaknya ini yang sangat saat yang tepat untuk mengolah singkong menjadi tiwul. Ayo kita panen dulu. Dicabut, dibersihin, kemudian direndam dalam air bersih selama 3 hari. Nah, setelah direndam selama 3 hari, kita tiriskan ya, sambil kita bersihin sontrotnya, apa ya, rasa ini kita bersihin ya. Nah, ini singkong yang sudah kita tiriskan, siap kita haluskan, bisa dengan blender atau ditumbuk. Kalau punya chopper untuk giling daging juga bisa digunakan untuk menghaluskan singkong. Baiklah teman-teman, kita sampai pada proses pembuatan tiwul. Jadi yang pertama tadi proses pembuatan tepungnya ya, tepung tiwul. Jadi setelah singkong dibersihkan, kemudian direndam, proses perendaman, kemudian di blender dan dijemur. Nah, hasilnya seperti ini. Ini setelah di blender dan dijemur, hasilnya seperti ini ya teman-teman. Nah, ini masih harus kita proses lagi dengan cara kita akan campur dengan air panas ke dalam tepung ini ya. Jadi ini tepung yang sudah selesai dijemur. Jadi kita tuang sesuai dengan kebutuhan kita ya. Kita akan gelintiri teman-teman. Oke, itu gelintirinnya. Gelintirin ya dengan menggunakan air panas supaya terjadi gelintiran-gelintiran atau butir-butiran ini ya, butir-butiran tiwul itu. Nah, memang saatnya kita untuk menanak tiwul. Nah, bahan tambahannya apa aja? Karena kita ingin tiwulnya ini manis ya, kita tambahkan irisan gula merah, tepung Jawa, kemudian air atau santan ya. Kalau supaya gurih sih menggunakan santan ya, banyak air dan juga tambahan garam ya. Nanti kita harus ulenin ya, kita gelintirin seperti itu supaya dia agak mengental, kemudian kita rebus. Oke, kita mulai ya teman-teman.
Kemudian tambahkan garam, dan juga gula. Nah, gulanya ini bisa langsung di lanjutkan seperti ini atau nanti dikukus. Terus kita tambahkan gula, dia bisa mencair mengenai gula. Ini di wool dari gaplek. Gaplek apa? Ya, gaplek itu dari singkong ya. Jadi supaya awet kita bikin gaplek. Nah, itu gapleknya kita bikin ini punya timun. Ini kombinasi makannya? Ini sama ini sama ini aja. Kelapa gitu? Sama kelapa aja, kok tambahin kelapa. Oh, yang lain sama lauk gitu? Lauk bisa, tapi timbulnya jangan manis. Ini kan coklat tuh manis ya. Kayaknya mesti apa namanya? Enggak tambahin kuri aja. Terus pakai ikan asin, peda gitu ya. Wei. Sama perlu coba tuh. Ya. Nah, dicoba. Tiwul makanan jadul yang masih memesona. Kenyal-kenyal. Asinnya cukup, manisnya cukup. Ini kak gini enak loh, Bu. Kalau ini nanti kalau yang gurih dikombinasi dengan makanan yang lain ya. Baiklah, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan pembuatan tiwul. Coba, tetaplah menjadi diri sendiri, terus semangat dan bermanfaat bagi banyak orang. Jangan lupa subscribe, like, share, dan komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kak? Enak. Enaknya seperti gimana rasanya? Ini dari apa? Tepung? Tepung gaplek.
Gaplek, namanya tepung gaplek. Iya toh, gaplek itu singkong yang kita keringkan kemudian jadiin tepung. Oh, itu makanan dulu zaman dulu daerah Minas gitu ya. Nah, kalau sekarang sih semua orang makan beras ya. Nah, ini sebagai alternatif pangan nih. Sebenarnya pakan pokok, kita bikin tiwul. Ini bisa dikasih lauk? Bisa. Kalau